Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melakukan praktek cara pemampakan dan pengiriman sampel difteri. Pertama-tama kita sediakan dulu peralatannya. Yang pertama ini ada spesimen parir, dan ini ada pulpen. Kemudian ini ada botol sebagai tempat untuk meletakkan spesimen difteri tadi. Kemudian ini ada label sebagai identitas sampel kita. Kemudian ada media amis yang sudah dikirim oleh Puskesmas. Baik, untuk berikutnya kita akan melakukan proses pelabelan dulu. Sampel ini kita beri label, kita tempel pada media amis. Kemudian diisolasi. Diisolasi supaya tidak basah ya. Ini di atas sudah diisolasi. Tutupnya diisolasi juga. Tutupnya kita isolasi juga supaya tidak terbesar. Setelah itu media amisnya kita masukkan ke dalam wadah ini supaya tidak terkontaminasi. Kemudian kita kasih isolasi lagi. Kemudian setelah kita isolasi, kita langsung masukkan ke dalam spesimen karir ini, dan kita kasih pulpen. Sebenarnya ini harus berdiri karena kondisinya tidak pas ya, jadi kita dimiringkan. Kemudian kita tutup. Ini ada form hasil PE dan setelah sampel kita masukkan ke dalam spesimen karir, kita tutup, kemudian kita beri isolasi supaya aman di dalam perjalanan, dan terakhir spesimen siap kita kirim ke laboratorium yang kita tuju. Oke, demikian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.